belajar di rumah. Bu guru mau membimbing anak-anak melalui video ini. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke. Pertama-tama, ibu guru minta anak-anak menyiapkan bukunya. Boleh buku tulis, Nak. Boleh kalau ada buku gambar, kita pakai buku gambar ya. Sudah? Ambil pensilnya. Ikutin bu guru. Kita mau bikin gambar. Nah, hari ini kita mau membuat gambar awan. Kita bikin garis lengkung-lengkung ya. Gambar apa sih yang dibuat? Kita bikin gambar awan. Sudah jadi belum gambarnya? Kalau sudah jadi gambarnya, ikuti ibu guru ya. Tebak bu guru membuat huruf apa ini ya? Ikuti bu guru ya. Ada garis datar, turun ke bawah, kita kasih perut. Nah, bu guru punya huruf apa ya yang ditulis? Ya, selanjutnya melengkung-melengkung. Nah, ada huruf A, W. Sudah jadi A, W, A, N, awan. Nah, awannya kalau warnanya putih atau biru, itu awannya cerah. C, T, R, A, H, awan cerah. Nah, hari ini kita akan membuat kolase gambar awan cerah. Ibu-ibu di rumah yang mempunyai beras bisa tolong disiapkan sejumput beras dengan lem. Kemudian lemnya kita oleskan di gambarnya sini ya bu. Baru kita tempelkan sedikit-sedikit berasnya untuk menghias awan dengan kolase media beras. Baik ibu-ibu dan anak-anakku saya, hari ini pelajarannya cukup sekian. Dipraktekkan di rumah, nanti video atau gambarnya bisa di-share di grup kelasnya ya. Terima kasih, selamat pagi anak-anak.